Halo sahabatku semuanya, para pencinta uang koin kuno, manapun Anda berada, assalamualaikum, selamat datang di channel Pengrongsong. Teman kalian mungkin sudah nggak punya ya uang koin seperti ini. Ini adalah uang koin 5. Koin ini sudah sangat tua sekali, teman-teman. Banyak yang nggak ngalamin koin ini. Saya sendiri pun bisa dibilang nggak ngalamin untuk uang koinnya. Ini kan uang koin di era 70-an. Uang koin ini berbahan aluminium. Dicetak tahun 1970 nih, teman-teman. Udah langka nih gambar burung Sri Gunting Hitam. Uang koin 5 rupiah yang bergambar burung Sri Gunting Hitam. Dan burungnya sendiri kalau di daerah saya udah jarang. Udah jarang ditemuin burung ini. Kalau dulu banyak ya burungnya. Koinnya juga udah langka, tapi di tukang koin sih masih banyak yang jual untuk uang koin seperti ini ya. Kalau teman-teman punya, dikoleksi, disimpan baik-baik, siapa tahu nanti uangnya memang akan benar-benar harganya mahal. Dan menurut saya uang koin seperti ini tuh unik ya. Unik, dan saya senang aja nyimpen uang koin seperti ini. Walaupun harganya itu enggak yang mahal banget gitu ya. Karena memang walaupun langka, walaupun tua, tapi di para penjual koin, terutama di toko online gitu ya, masih banyak yang jual uang koin 5 rupiah dalam kondisi yang masih kinclong, teman-teman. Dan coba teman-teman simak, ini ada harga-harga yang saya kumpulkan dari toko online untuk uang koin 5 rupiah ini. Ada juga yang menyebutnya uang koin 5 perak. Nah, katanya duit 5 perak. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya. Sama seperti saya, demen ngumpulin uang koin seperti ini. Berarti kita satu hobi, teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya banyak uang koin ya, saya sarankan kalau nggak dijual, jadiin konten, teman-teman. Konten bisa teman-teman videokan seperti ini, kemudian dikasih keterangan-keterangan seperti itu, jadi teman-teman punya uang koinnya nggak mubazir. Oke teman-teman, demikian sedikit info yang bisa saya sampaikan untuk uang koin 5 rupiah. Disimak, ditonton videonya, jangan di skip biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan berikut adalah harga-harga yang saya dapat dari toko online yang saya lampirkan sebagai acuan buat teman-teman yang memiliki dan yang ingin membeli atau menjual uang koin ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.